Dia cari sendiri. Oh, nampak tu dia masuk lebah dalam tu eh. Rek gila tu. Lebah duduk dalam tu. Bukannya orang kata madu je. Lebah-lebah duduk dalam tu. Nama siapa nama? Kamarul. Kamarul duduk kat mana Kamarul? Kamarul duduk kat dia. Abang orang Kawi. Abang kau orang Kawi. Abang orang Teluk Belangor. Abang orang Teluk Belangor. Masuk TV abang? Ni tak masuk TV. Masuk TV pecah. Oh. Abang. Ni masuk YouTube abang. Jadi masuk YouTube lah. Kami yang tu yang mampu pun. Oh. Abang. Oi, ni dah fikir pelakon paling handsome kat Malaysia. Nak buka mic tak boleh, tak bagi orang marah. Betul. Aku nak kena bayar dia pula. Betul. Oh, mau bawa mic mok main berjalan ah. Saya bawa mic mok. Kebetulan saya jumpa Abang Fendi kita. Tak boleh sentuh, tak boleh sentuh. Minta maaf, saya minta maaf. Pira. Saya jumpa Abang Fendi kita. Depan orang, depan orang. Walaupun kita rapat, kami pun dah masing-masing test, swab test banyak kali. Cik. Tapi tak apa, depan banyak kali sanggup lah kita. Lepas tidur sekali, banyak kali sanggup lah. Alhamdulillah. Abang main jalan sini, buat apa? Ni, fikir. Nak tanya, Bazar Ramadan Al-Ustiaq ni, apa yang paling best? Al-Ustiaq ni kan, dia bestnya sebab Al-Ustiaq ni, dia banyak kan tau. Oh, ayat kelapiak dah. Kelapiak tak ada. Kelapiak mampu je lah. Kelapiak mampu je, tumbuk, udah je. Okey, kat sini yang best ni. Setiap tahun kalau saya balik, saya wajib main sini sebab they consist of a few and many food menus. Wow, amazing work. Yeah, banyak menu-menu yang luar biasa. Bayangkan budaya di hujung Kedah, di hujung sana, di bertembung di sini. Oh, meletup ke babu. Sebab tu duit habis. Makan tak tahu mana pun. Nafsu. Beli belambak. Beli belambak. Tapi tak apalah kita bersedekah. Dah beli lebihan kita sedekah. Tak apa. Alhamdulillah lagu tu lah. Nampak baik kan? Okay. Dengan cerita lah ni pun dah maju jaya. Alhamdulillah. Tak tanah lepas ni semua tanah saya ni. Oh, tu yang terbengkalai tu. Ya. Tak banyak air. Tak banyak juga air. Sikit dah tak air. Apa masuk jalan lah sekejap. Saya nak jalan lah. Tu, tunggu orang lama sekejap. Okey. Boleh masuk kan? Boleh masuk kan? Dah boleh masuk dah. Sila. Dah jumpa abang kawasan. Kita boleh masuk lah. All the best. Cantik. Selamat puasa. Selamat puasa. Selamat hari raya. Mak, okey. Mak sihat tu. Alhamdulillah. Sini. Tu dia. Alhamdulillah. Dan kali ni kita langgar Bazar Ramadan Al-Ustaq. Ni episod terakhir lah Bazar Ramadan. Destinasi Bazar Ramadan kita yang terakhir. Lepas ni tapi Bazar Raya pula. Mari kita tengok ada apa kat sini. Nama siapa? Nama. Assalamualaikum. Saya Afini. Nama siapa ni? Abang, jangan malu. Tak apa. Jangan. Tadi duduk promo tu. Promo lah ni. Nama. Ayak apa ni? Ayak nanah, bang. Ayak nanah. Nanah jenis apa ni? Nanah MD2, bang. MD2. Tunggu MD2, tu. Abang. Bahayak air tu. Ni kalau segelas jual apa ni? Segelas RM3 ya, bang. Segelas RM3. Satu pack pun RM3. Segelas RM3 ya, bang. Oh. Nanah fresh, bang. Nanah fresh, bang. Kita nampak. Bukan pakai kodi, bang. Kita pakai buah, bang. Kita pakai buah. Kita mesin buah, bang. Seri. Gulap punya kau. Ya, laksa siam. Laksa siam tempat ni tak ada kat sini. Dia jual laksa siam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, Pak Long? Haji Mamu. Selalu main beli ni. Selalu lah. Selalu lah. Tunggu mi goreng tak terang. Tengok mi goreng lah tu. Teluk mata udang ni. Main interview sikit pasal laksa siam ni. Siapa boleh cakap? Main apa? Main lah. Jangan malu. Kita promote kedai. Main kak. Okey, apa kak? Nama siapa kak? Nama Sevida. Okey kak. Boleh cerita sikit pasal ni dia. Laksa siam. Lain macam kuah dia. Apa tengok? Cerita sikit. Laksa siam dia punya beza dengan laksa kita ni, dia ada santan. Yang ni? Yang ni yang ada santan. Ada santan. Kuah dia kuning sikit macam lemak. Masak lemak pun dah kat tu? Ya. Isi ikan juga lah? Ya, betul. Dan laksa dia, laksa biasa ke macam mana? Dia pakai laksa halus. Laksa jenis halus. Kalau pakai laksa yang besar tu, dia tak sedap sangat lah. Dia tak mau sangat lah. Dia ngam yang halus. Dia ngam yang halus tu. Dengar tu, laksa siam kena yang halus. Kalau orang main kat sini, Bazar Ramadan Al-Ustaq ni, kena main langgang ni. Ya, nampak. Tu. Saya tengok dengan laksa siam dia tu. Tapi yang sebelah tu lagi rare lah. Memang top lah dia ni. Dia ni dalam TikTok semua orang duduk rumah dia. Memang orang duduk rumah dia. Tiap-tiap kali dia main pacak menjaga, memang hormon. Sebab apa yang paling hormon dia ni? Benda ni, hormon dia nampak tu. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama siapa, bang? Ya, Zaidi. Zaidi. Saya Fendi dari Destinasi TV. Kita buat Destinasi Bazar. Kita langgar orang yang viral-viral memang. Ni buat main sendiri apa lebah ni? Dia main sendiri. Dia main sendiri? Bukan amat buat main lah? Buat main di rumah lah kan, nak input lah. Mana tahu main letak sarang, 3-4 sarang kat ni? Hari-hari nak kena buat main, jenuh lah. Dia main sendiri. Tidak tahu dia akan cari sendiri. Dia cari sendiri. Nampak tu dia masuk lebah dalam tu eh. Rek gila tu. Lebah duduk dalam tu. Bukannya orang kata madu je. Lebah-lebah duduk dalam tu. Wah. Ni memang madu asli ke madu macam mana ni? Ni resipi tersendiri. Resipi tersendiri lah. Memang madu lebah lah tu. Memang ada madu lah. Kalau tidak, dia tak main lah. Bukan madu dua, madu tiga tak ada. Tak ada. Yang tu buat main kena katok. Ada madu saja. Satu hari berapa banyak dia jual? Satu hari dalam 20 balang tu lah.
20 balang weh. Hang tengok balang besar mana? Tengok balang belakang kat Manapan. Oh, balang belakang tu. 20 balang. Ya. Kira satu berapa ni? RM2 daripada dulu tak ada. RM2 ya weh. Ha, dapat extra lebah ya weh. Tengok mana tengok tu. Packing lebah. Ha, packing lebah. Hoi, jangan pupik dah. Tak ada marah hang. Dia sangat. Dia pernah kena sangat. Ha? Hari-hari kena. Hari-hari kena. Tapi dia tak lamalah dia sat lah. Dia sat ya noh. Dia main ambil nak asal-asal. Dia sengat je bagus. Dia jalan. Dia puasa. Dia puasa ni. Tengok dia tahu puasa. Nampak tu ratu. Oi, oi. Oh, dia tu boleh duduk kat sini ya. Ya. Dia kalau untuk bazar Lockstar ni, bazar stadium ni berapa lama dah duduk ni? Oi, lama dah sejak sebelum nikah ai. Lah ni nikah nak nikah tak? Ha, 20 tahun ni kalah ayah ni. Wei, 20 tahun dah. Ya. Isteri masih lagi satu ah. Ha, satu juga. Alhamdulillah. Madu yang banyak. Ha? Madu banyak. Isteri masih lagi satu. Ha, nampak orang nak buat tak? Steady, steady. Gulak. Okey, alright. Gulak dalam bisnes. Ha, semoga sukses, sukses. Nama siapa belum? Nama Haji Abi Harun. Awi. Ha, Awi ya. Apa panggil Awi? Ha. Ha, nak cakap tak ni? Nama Glamour. Nama Glamour apa panggil Awi? Yeah. Glam sabar dah berapa lama dah duduk kat Bazar Ramadan? 16 17 tahun. Yeah. Oh, ada apa jenis tabak kan ni? Tabak sini ada dua. Apa ada tiga jenis lah. Ayam daging, ayam apa tu? Ayam cheese daging cheese. Oh, ada cheese ah. Ya, ada cheese. Atas permintaan lah. Atas ni original tabak. Hang tengok dia bakar dulu dia punya inti, baru dia lapik dengan kulit dia masuk dalam kulit. Bukan dia bakar. Kuah ataupun inti dalam kulit tu. Dah balut ni. Ni original tabak bagi abang ni. Oh, dan dia makan dengan jeruk bawang tu lah. Ya, dengan jeruk bawang. Satu hari berapa banyak dia jual? 800 ke 900 ni. Sebiji mula dengan harga berapa ringgit? 5 ringgit. Tu dia, hang tengok. Sehari 800 ke 900 biji. Tak banyak mana. Boleh kurang ambil utama. Tu dia. Siapa yang berkenan mutabak yang kata segak, bugak, sedap, nampak menarik tu. Kau boleh main cari Pak Long kita Awi. Ha, nampak tu. Lalu orang panggil Pak Long. Pak Long, ha, nampak tu mutabak dah tu. Tiap-tiap tahun orang main cari kat dia lah. Baik. Semoga sukses. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. Semoga maju jaya. Tu, ha, tengok tu. Ha, bayangkanlah kuali dia terbaik mana tu. Dalam dia. Inti pun tak terbaik tu. Oh. Ni isi apa ni? Ayam. Ayam lah. Susah nak jumpa mutabak tu ni. Tabai elok. Tu yang tu pula tu. Yang tu pula tu. Daging. Ayam daging. Ayam daging. Dia buat dia punya inti dulu bau bubuh dalam dia punya bau kulit. Nampak kulit. Original dia tu. Cantik boleh mai kita cuba tengok. Nampak macam menarik. Satu-satu. Satu-satu cukup. Tak mau lebih. Jangan. Satu-satu cukup. Mak. Oh, mak. Janganlah lagu tu. Takutlah. Eh, jangan. Pak Long marah. Pak Long, shot. Pak Long. Beli dua, bagi tiga. Jangan. Shot. Marah dia tu. Nak mata jegit. Dia punya tu. Allah. Shot dah. Eh. Ambil dulu. Alhamdulillah. Nanti. Okey, ha, dapatlah kita tabak. Berapa kopi ni? Berapa kopi? Tiga. Semua jenis dah. Cantik. Panita nak pergi langgar. Apa yang ada kat sini lagi? Ha, tu dia. Baik, assalamualaikum. Nama siapa nama? Saya Syah. Syah. Ha, Syah ni bahasa dari mana Syah? Saya Ompang. Ompang kat Lok Sang apa cerita? Saya ni intern dekat UUM. Intern. Ha. Dia buat kerja apa? Saya kaunselor. Kaunselor? Oh, tolong kaunseling saya. Orang cakap saya kurang ajar. Eish, dah, dia setiap orang ni ada perwatakan berbeza-beza. Oh, itulah. Saya tak baca komen lah. Tapi orang cakap lah saya kurang ajar lah. Bahasa kena lapik sikit lah. Tapi kaunseling kan? Live kaunseling masa tu form 3. Oh, tu pun bubuh gam kat kerusi. Member duduk melekat. Kena terus. Kena kaunseling lah. Dan selalu main bazar ni cari apa? Saya actually first time dia saya main daripada UM datang sini first time. Nak kata tengok sendirilah. Kemeriahan kat sini. Nak kemeriahan. Memang kata apa first time tu mata tak tahu nak beli apa lalah dapat sikitlah. Dapat sikit. Jadi ya tu. Jadilah. Oi, Jepun makan sushi. Jangan cakap. Kantuk ya. Jepun. Baik, kalau dekat Jerantuk tu ada bazar Ramadan juga? Ada. Dan paling famous dekat Jerantuk apa dah? Kalau kat Jerantuk tu yang paling famous Murtabak Ferry. Murtabak Ferry pasal apa jadi Murtabak Ferry? Dia kalau nak cerita tempat lain tu kita tak boleh cerita ngam-ngam sangat. Kenapa pis sendiri. Tapi saya boleh kata kat situ dia punya mertabak dia tebal. Tebal ya, tebal dan penuh. Tebal macam ferry. Tebal macam ferry. Ya, tebal macam ferry. Boleh tangga noh. Okey, good luck. Semoga sukses jadi intern. Ya. Terima kasih. Pokok nak ajar boleh hantar ah. Hantar resume. Dah jalanlah. Duk pipis bau ni. Eh, assalamualaikum. Nama siapa abang? Nama saya Fendi dari Destinasi TV. Niaga apa ni bang? Nampak satu periuk penuh besar tu. Jual ke? Jual apa ni? Saya jual biusuk dia buat.
Dia usut gearbox. Oh, memang gearbox ah, tak ada daging lain. Ada lah, takkan nak makan gearbox saja. Oh, tak emo dia usut gearbox. Okey, satu bungkus gearbox berapa ni? Satu bungkus kalau gearbox ikut hak potong RM10. Gearbox bubuh dalam tu. Ada. Asat nak kira ni, 7x5 35. Ah, tu dia. Ha ni special. 35. Dia kalau yang special berapa ringgit tu? Bagi balik, bagi balik. Ah, betul ya, 35. Balik balik 15. Special bubur apa? Special. Special dia bubur perut, bubur orang, bubur gearbox, daging semua ada. Apa macam-macam ada tu. Semua ada. Apa yang ada lembu semua ada. Ada atas meja semua masuk. Kulit ya tak bubur. Ha, kulit tak ada. Ha, nasib baik. Tak bubur kalau kalau bubur kulit boleh buat tali pinggang. Baik, semoga sukses. Insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih. Suria, assalamualaikum. Nama siapa abang? Nama. Baharudin. Baharudin eh? Oh, tu dia Baharudin. Peniaga nasi lemak Roya. Ada apa jenis elok kat sini Baharudin? Ada sotong, telur sotong, perut, ayam, ikan, daging, kambing, itik. Yang paling istimewa orang duk main mak. Ayam goreng bang. Ayam goreng. Dengan itik ya, dengan itik. Ha, ini itik. Suria, ni itik oh, tu. Itik weh. Itik apa? Itik ni lah. Itik ni lah. Donor dark tak ada? No? Ya. Donor dark tak ada? Donor dark susah nak cari. Okey, seri. Maklumlah kita ambil langat. Pasal time orang tengah pack. 5 lebih dah ni. Memang ramai orang lah. Pack lah. Mari kita jalan-jalan lagi. Kita tengok. Ada juga Yong Tofu. Celup-celup. Kan? Tapi mission saya nak cari nasi daging lah. Nasi daging. Dengar kata nasi daging kat kedai ni memang baik lah. Assalamualaikum. Nama saya Fendi dari Destinasi TV. Kita buat Destinasi Bazar. Abang, jaga apa-apa ni, bang? Jaga kek. Jaga kek. Nama siapa, bang? Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Tengok dia punya kek. Tengah buat apa ni? Parut cheese. Parut cheese. Ni kek apa ni? Kek pandan. Kek pandan? Bubur cheese? Wow. Ni krim dia ni? Krim dia satu. Nanti tengok tu. Berapa ringgit ni? RM3.50. Satu. Serius lah. Satu RM3.50. Betul. Kek pandan satu RM3.50 ya. Dengan tapau weh pula tu. Macam mana amnya kau? Ada untung. Ada untung ah. Betul. Tengok. Bubur lagi cheese nak tengok? Okey boleh. Bubur cheese. Tengok ada parut cheese tu. Ano tu. Oh lama. Ni dia tu. Kalau tengok cukup melerakan. Satu hari boleh berjaya berapa banyak eh? Kalau hari Jumaat Sabtu lebih 100. Lebih 100 ya. Satu kan. Okey, kalau hangpa rasa nak makan ni dia. Kek pandan cheese yang terabuk macam ni, boleh main cari abang ni. Nampak cheese terabuk RM3.50 ah tu. Tak main mana pun, tak main mana. RM3.50. Main RM3.50. Cheese berterabuk. Main. Cepat eh RM3.50 ya. Aku boleh. Amai kusak. Main kusak. Main. Mana ada? Tu dia. Baik noh. Jadi entah mana kacau noh. Assalamualaikum. Peniaga nasi daging. Dekat mana Amir? Mana Amir ni? Ini yang Empat punya bang. Batu Empat? Ha. Batu Empat Pendang. Cikgu Sobri punya harga apa bukan? Ya, bukan lah. Bukan lah. Ini Kak Ani punya. Kak Ani punya. Ayak sama? Ha, ayak sampai lah. Habis dah apa? Ni lah ni. Tinggal payuh orang tu. Go, habis. Habis lah. Satu. Ya? Nak tak? Boleh-boleh lah tu. Dua? Boleh. Nak tak? Tiga. Okey. Ada ayak. Ada. Tutup payuk. Habis. Ah. Okey, cerita sikit pasal nasi lagi Batu Ampak ni. Kita memang ada tu memang dah kat dia apa? Tak, tahun ni kali pertama baru berniaga dekat ni. Sebelum ni kita orang 3 tahun dekat Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah ni Pendang. Tapi hang cakap macam cakap KL. Saya memang orang orang Kodiang tapi saya duduk lahir dekat sana, dekat Selangor. Lama dah. Ni kira sebungkus berapa ni? Ini sebungkus RM10 bang. Ha? RM10 je. RM10 tak apa, kita beli. Baik. Nasi daging Batu Ampang siapa nak? Boleh ayam asam boleh lebih, ayam asam boleh lebih. Baik jangan bol lagi satu lah cukup. Cukup. Terima kasih bang. Abang beli 70 orang. Sebab nasi daging Batu Ampang ni saya pernah makan 5 tahun lepas, 6 tahun lepas. Ya betul. Memang kalau rasa dia tak sama aku main ampang abang kat ni. Ya ampang ah. Oi, ramai beratur ni. Assalamualaikum. Nama siapa abang? Saya Fendi dari Destinasi TV. Kita interview lah peniaga-peniaga kat sini. Nama siapa? Nama Fakir. Fakir bin Jamal. Penjual popiang ah? Ya. Popiang jenis apa ni? Popiang basah. Popiang basah inti apa tu? Inti sengkuang dengan karet. Sengkuang dengan karet ni beratur tu. Dia kira macam mana ni?
Ini satu set RM5. Satu set RM5 ada berapa tu? Ada RM5, 5 biji. RM5, 5 biji. Popiang ni orang panggil popiang jamal lah. Ayah saya arwah. Arwah ayah saya. Kalau untuk dekat bazar ni dah berapa lama dah berniaga? Bazar ni tiap-tiap tahun saya ada lah. Harga 25 ton ada. Tu dia weh. Legend 25 ton. Asal nak makan popiang jamal ni dia tempat dia lah. Bulan Ramadan ramai orang teringin kan. Ni tempat dia ramai cari. Satu set RM5 saja. Baik. Gulak. Semoga berjaya dalam bisnes. Bantu orang tu. Saya tak potong kiu, jangan risau. Jangan kecam. Tak potong kiu. Weh, banyak juga kuih kat sini. Kuih kat sini banyak juga. Tengok tu. Belang-belang kuih dia tu. Assalamualaikum kak. Nama siapa kak? Saya nama Fendi. Kak nama siapa? Saya Syahida. Syahida. Macam nama saya ada orang tu jangan. Tu dia ni. Ni kuih apa ni? Tu puding roti. Puding roti warna-warni tu. Macam es krim pedepo. Buat sendiri ke? Ya, buat sendiri. Rajin sungguh. Jual berapa ringgit ni? Satu bekas RM2. Satu bekas RM2 je. Murah-murah. Siapa nak makan kuih nampak? Adakah kuih? Kat sini ada berapa jenis kuih ni? Lebih pada 30 jenis kuih kat sini tu. Ya, banyaknya. Pelita yang bakar tak menyala tu ada ke? Ada. Ada juga ke? Okey, baik kak. Steady kak. Kuih pun ada banyak juga kat sini. Macam seorang jual ada lebih daripada 30 jenis. Ingatkan bazar dekat Putrajaya tu besar rupanya kat sini. Antara bazar yang terbesar juga nak ya. Tu dia tu. Weh, yang ni bisnes yang paling mantap lah. Bisnes paling mantap. Tak maaf tu. Terlalu sat. Tengok kopi dia packing macam mana. Ini baru macam ni kau. Nampak tu, kopi tu. RM1,325. Tu dia. Nampak tu. Ayak dah tu. Packing dia cantik tu. Bagus betul ya. RM1,325. Nak ayak apa? RM2,500. RM1,325. Bukan RM25. Baik kak, nama siapa kak? Nama siapa? Nama Kak Murni. Kak Murni, penjual air yang termasyhur di bazar ni. Nampak ni? Ada berapa jenis ayak kat sini ni? Okey, ada 8 jenis ayak. 8 jenis ayak? Ya. Boleh cerita sikit ayak apa? Kita yang paling famous sekali, ayak kelapa laut lah. Kelapa laut lagi? Ayak Jusinta, Vanilla Blue, Temikai, ayak Rabena. Rabena. Ya. Okey, saya nak Rabena satu. Ni satu. Ni satu. Jusinta satu. Lepas tu, Temikai satu. Tu dia. Bo, kita longgok weh. Okey. 8 jenis ada apa tadi? Ya. 7 jenis. Dah berniaga dah lama kat dah ni. Dah kat sini dah lama dah berniaga. Daripada Pasifik dulu, depan Tok Kuih dulu sini. Dalam 25 tahun dah. 25 tahun berniaga ayak lah. Tapi packaging dia cantik tau. Cantik dia. Baik. Kita masih tekan lagi lah harga lama. RM2,500. RM1,300. RM2,500. Baik, kita ambil. Berapa tadi? Tu dia. RM1,234 tu. Cukup. Telefon yang ni ada yang ni. Yang ni tak ada. Yang ni isi. Kita boleh isi lebih. Boleh isi lebih. Okey. Weh, banyaknya. Ya. Kami 4 orang je ni. Tengok bila, tengok apa dalam. 1, 2, 3, 4. Baik tak? 1, 2, 3, 4. Plastik bos sendiri ke apa? Bos sendiri ke ni? Tak. Buah dua-dua je tak ada lebih tu. Tu dia nampak. Ni lebih extra. Mana tadi tu? Tak. Buah. Awai tak kalut. Empat sepuluh. Awai tak kalut. 1,325. Tu dia awai tak kalut. Boleh menjaga kat sini dah. Abang ambil apa? Boleh. Mai. Jatuh baliklah tu. Mai kat sini. Gaji mai kat tu. Tolong mai, Pak. Cantik. Terima kasih banyak orang beli tu. Assalamualaikum. Nama siapa, bang? Nama Muhammad Amin.
Muhammad Amin, saya Fendi dari Destinasi TV. Kita jalan-jalan, kita buat destinasi bazar. Saya tertarik sebab apa abang jual pulut udang? Oh, tiap-tiap tu memang jual pulut udang ke macam mana? Tahun lepas-lepas masuk Taman Luri. Jalan Tok Umbak. Tahun ni masuk jadi. Main sini lah. Ni biji kira berapa ni? Satu lima upang eh. Biji lima upang ya. Tahun baru harga lama. Oh, tahun baru harga lama. Barang naik harga maintain. Harga maintain. Tulia, abang pergi apa? Orang sini memang relax. Harga masih maintain. Sama-sama. Buat sendiri ke apa ni? Buat sendiri. Boleh-boleh kita nak try? Bagi main RM2 boleh? Nak makan banyak tak habis pun, kita beli RM2 je. Cukuplah. Seorang dua orang makan kan. Oh, dia tu. Yang paling bagus yang nampak, dia tak pakai stapler no? Tu dia. Cantik. Terima kasih banyak. Hadis saya bagi. Belum besar. Bagi besar. Hadis saya bagi. Semoga Allah pemudahkan urusan dan orang tahu mudah rezeki lah. Murah. Dipemurahkan rezeki. Amin. Tu dia. Nak baca doa pun terkelah gambut dah. Dipemudahkan urusan dan murah rezeki. Amin. Alhamdulillah. Orang bagi kita ambil. Tak apa. Terima kasih banyak. Durian. Durian pun dah. Ni, nak tanya sikit nama siapa? Sani Farai. Jaya apa? Bomboloni eh? Ni, lah ni bomboloni tengah top sebab apa? Dia punya krim sikit dia kak. Yang ni? Tadi banyak. Betul? Koyak satu boleh nak tengok? Koyak satu nak tengok? Dia kacau lah, dia kacau dah. jangan risau, kita dekat Kedah. Kat Kedah bomboloni isi penuh lah. Betul, inti penuh, krim dia penuh. Saya pergi cari kak itu yang kat Kuantan. Yang viral tu. Lepas tutup. Di bawah nama apa? Fendi. Fendi. Dia lawak ke? Dulu. Lalu ni dah tak lawak lah. tu dia. Ni kira macam mana ni? Kalau yang ni satu dua setengah. Satu dua setengah. Empat sepuluh. Empat sepuluh. Donat tu kira apa tu? Besar donat dah tu? Donat dah. Harga leleng ada yang RM3 dah. Empat setengah dah. RM4 dah. Nampak ada coklat. Cadbury pun cukup tu. Meriah. Donat dia meriah. Nak tanggung ah? Kan nak kena beli beras 3 lori biasa. Tak apa. Segitu kira ni. Jangan cari kat sana teruk sorok ni. Tu dia nak roh beratok orang beli donat tu. Banyak flavor donat kat sini. Ada Cadbury dah, ada strawberry dah. Nampak meriah, nak pi pun susah ni. Bang nama siapa bang? Ya. Nama. Wahab. Wahab. Ya. Wahab. Wahab. Dia jual donat. Apa jenis donat kat sini ni? Ada ada banyak-banyak flavor. Banyak flavor jugaklah. Tu dia tu. Antara paling top. Antara paling top kat sini, Cadbury, Biscoff. Biscoff apa dah? Ya. Hanya SPG orang ni. Biscoff tu dia main sikit lah. RM6 SPG lah. Yang lain? Yang lain tu RM3. Macam cheese ni RM4 lah. Harga mampu milik lah. Harga mampu milik. Hai. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama Muhammad Faiz. Muhammad Faiz? Faiz siap, Faiz. Ni jual apa? Jual ulam lah ni? Jual ulam lah. Itu dia? Rare, weh. Bazar Ramadan Al-Ostang. Kat stadium jual ulam. Apa ni? Ada ulam apa jenis ulam kat sini? Lebih kurang ada dekat 50 ulam lah jenis. Teruknya orang. Apa? 50. Mak orang tu dia. Ya? 50 jenis ulam? Kira dari bermula dari harga berapa ringgit tu? Macam petai-petai mahal sikit. Petai mahal sikit? Macam ni, satu ikat ni 50 sen lah. 50 sen? Ya tu, dah cabang 3? Cabang 3 pun dah. Macam-macam jenis ulam lah. Tengok burung cabang 3 ulam selom. Lepas tu yang lain tu macam tu dah celok-celok siap-siap dah. Celok-celok siap-siap dah. Weh, rare lah. Ni apa ni? Ulam pun dah. Ni apa dia ni? Ni. Yang tu. Tepuih. Tepuih selalu orang Sarawak makan. Nasi ulam ni. Nasi ulam pun ada. Tu dia. Nasi ulam dengan siang keladi. Sayur keladi. Siang keladi. Aku tak boleh angin lah. Baru makan lah belum ni. Weh, bagus ya. Kamu boleh tengok tu. Macam-macam jenis cabai pun. Bukan 50 jenis nampak. Ayak cabai ada pun. Ni dia punya ada cicah dia ni. Ni cicah dah ada. Ni cabai cabai biasa ada. Weh, cabai buah kuning pun. Buah kuning pun ada. Cabai isi kan, ayam asam. Ayam asam. Baguslah pandai tu. Jual ulam mano? Jual ulam ada. Nasi beli tempat lain. Nasi beli tempat lain ke apa? Kat sini ada nasi ke? Kat sini pun ada nasi ah. Ada nasi juga. No, Pak Long. Baik, terima kasih banyak. Weh. Tergamam sat. Banyak-banyak bazar Ramadan saya pusing satu Malaysia. Dekat sini jual ulam saja. Assalamualaikum. Nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia kamera kita kat situ. Nama siapa bang? Nama Pak Tam. Pak Tam. Ya, saya. Menjaga apa ni? Menjaga daging bakar dengan ayam percik. Daging bakar dengan ayam percik. Daging bakar danuk. Danuk. Daging bakar danuk. Tak payah cop pasport. Tak payah. Main kat Lostak aja. Kat Lostak. Dia makan dengan apa? Dia makan dengan cabai. Cabai ni original. Ada ni. From Thailand.
Ada tak? Ada ni? Ada. Kira berapa satu pack ni? 100 gram RM10. Boleh, boleh. Saya nak 100 gram. Nak 100 gram. Oh, boleh, boleh, boleh. Abang, oh, mari kita tengok tu. Ha, tengok ada bakat tu. Juicy, bang. Oh, mari, mari. Ha? Ayam pocik. Ayam pocik. Ayam pocik. Ayam pocik. Daging habis lah. Daging habis lah apa? Daging masih. Sudah, mari, tengok daging dah tu. Mari, mari, mari. Kita tengok. Oh. Baik, ni memang resipi daripada Danok ni. Danok, speed. Weh, hang tengok weh. Yeah, merah punya lorong. Original recipe from Danok. Ui, nampak. Yeah, cantik. Memang daging tu ya ni. Ya, daging ni original satu patih. Daging tempatan. Cantik, cantik, cantik. Satu ayam hari pun ayam tempatan. Satu hari boleh pergi berapa kilo? Satu hari boleh kurang dalam 10 ke 15 kilo. 10 ke 15 kilo. 15 kilo. Terbaik. Dan boleh pergi dalam 20 kilo. Kan memang tak tahu dekat ni ya. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia, tahulah. Baik, baik. Kita yang kedua lah kami. Mai, siapa nak rasa nak makan daging bakat Danok ayam pocik, mai kat sini. Ni dah tempat dia. Baik, terima kasih ya. Awai tak galut. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama Darul. Ha? Darul. Darul. Darul Aman? Darul Syafiqah. Darul Sakinah. Syafiqah. Syafiqah. Ui, ni jual daging apa ni? Daging harimau teriak. Harimau punya? Harimau? Harimau teriak sebab Kedah kan. Kita bukan daging harimau lah. Daging lembu. Bahagian harimau teriak. Harimau teriak. Itu dia. Kira-kira lagu mana ni? Satu set RM15 daging saja. Daging saja. Nasi dengan daging RM12. Eh? Murah pula ada nasi. Ya. Oh, nampak daging kurang. Apa dah? Hang bagus. Hang business minded. Ha. Oh, memang bakar depan ni hari-hari. Ha, memang bakar depan ni. Oh, satu hari boleh bakar berapa banyak? Dalam 50 kilo. Weh, 50 kilo. Jo, kayu ni. Oh, tu dia, tu dia. Steady, steady, steady. Okay. Ayah bawa menangis noh. Ya. Makan dengan ni ayam asam dia ni. Sudah ni dah ada ayam asam dia ni. Oh, RM15. Masih tak jalan lagi? Sukses. Boleh tengok Destinasi TV bila ni kat YouTube. Assalamualaikum. Nama siapa? Syauki. Syauki. Tak ada aplin kan. Syauki je lah. Niaga apa ni? Apo Lenggang. Apo Lenggang. Tu dia. Satu hari boleh buat berapa banyak? Boleh kurang 500 biji. 500 biji satu hari. Kira berapa ni? Satu ni? Biji 5 kupang. Biji 5 kupang. Ya. Oh, nampak Apo Lenggang. Memang rare lah. Memang rare. Dekat taman tu ada juga. Kat TDDIKL tu ada juga. Tapi tu India buat, tapi kat sini kita punya orang kita ada buat lah. Itu dia nampak menarik, nampak menarik. Comel tu. Mana ada buat tu? Baik, terbaik, terbaik. Kat KL ada roti John. Kat sini ada roti Johnny. Ni India. Mari tengok roti Johnny dia lagu mana. Assalamualaikum. Nama siapa? Ya. Nama Faan. Faan ni buat apa ni? Roti. Roti John. Buat daging dia roti ya. Johnny. Ya. Kenapa nama roti Johnny? Oh, ali roti John, roti Johan, kan roti Johnny. Resipi sendiri ke lagu ni? Resipi sendiri. Resipi sendiri bang. Ni kalau lagu ni jual berapa ringgit ni? RM10. RM10. Daging ya. Luar dalam. Daging luar dalam. Ya. Allah. Allah. Dahsyat ah. Oh. Baik, sini 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 sini. Ya. Okey. Assalamualaikum. Nama siapa abang? Nama siapa? Saya Muhammad Syamsul Bahari bin Ruslan. Tu dia nama penuh dah bagi. Nombor IC? Ah, tak payah sebut. Berapa jenis ikan pekak jual ni? Lebih kurang 15 jenis lah. 15 jenis? Ikan apa tu? Ikan keli. Ikan keli? Temenung. Caru. Siakap. Caru. Tarapel. Terubuk. Bermula dari harga berapa ringgit? Daripada 5 ke 28. Han tengok. 15 ringgit besar ni weh. Mana nak cari? RM15 ni? Ya, RM15. Sekilo lebih. Sekilo lebih tu? Ya, sekilo lebih. Mengait sendiri apa? Mengait pun tak mengait. Tak mengait sendiri lah. Gulai kawah. Gulai kawah pun ada juga. Selain daripada ikan pekat, gulai kawah pun ada juga. Ha. Gulai kawah macam isang. Tadi kita tengok lampet yang kita tengok. Tu dia. Kita cedok sikit bagi dia tengok. Ni dia. Gulai kawah. Ni dia. Cedok balong. Cedok. Ini guna pisang apa ni? Pisang hutan tu. Pisang hutan tu. Ambil tepi highway apa? Tak. Ni ambil kat Nami tu. Tu pun berebut dengan gajah tu. Berebut dengan gajah? Gajah tengok dia perabat tu. Ramai tu. Baik dia gajah tidur tu. Duk curi makanan dia. Sudah ni. Angkat sikit yang tulang tadi tu. Bayi satu Malaysia tengok. Sudah tu. Sudah tu. Ni satu bukuis duk jual apa ni? RM10 lah. RM10 daging tempatan. Daging tempatan. Tapi nombor 2 lah. Tak apa lah. Jadi daging tempatan. Ya. Ya. Dia buang habis lah. Dia buang habis lah. Tinggal batang gear lah. Tinggal batang gear lah. Tinggal batang gear. Orang Pinang ni. Pinang kat mana? Pinang lah. Pinang. Pinang kat mana? Pinang duduk dekat. Batuul. 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 Betam-betam. Orang BM. Tak jual mana. Tak jual mana. Dia keluar. Dia keluar dengar kan. Jadi. Cucuk udang. Cucuk udang. Kira lagu mana ni? Satu set RM4. Satu set RM4. Nama siapa?
Nama saya Azri. Azri, satu set RM4 tu. Ada apa ni? Ada lancur udang ni, ada apa? Ada udang, ada tahu, timun. Ada timun juga tu. Syok udang kalau satu set ni ada berapa biji? Dua biji. Dua biji. Dua biji ah nampak satu memang murah. Satu set RM4 nampak ada duk goreng kat belakang tu. Ha tu dia elok-elok tu. Panas. Mai kita tengok ni. Tu dia hangat-hangat. Dia pakai cuan macam mana tu? Dia pakai senuk dengan mana tu? Oh, senuk dia. Senuk dia nampak tu. Ni bau syok udang. Nak try buat boleh tau. Marah orang. Lama tak buat syok udang. Oh, ni kuah apa? Kuah kacang apa? Kuah kacang. Alhamdulillah kuah kacang. Dah berapa lama dah menjual kat bazar ni? 10 tahun lebih dah apa? Ya, 10 tahun. 10 tahun lebih dengan syok udang ni. Bazar. Baik. Oh. Baik kat abang tu, tak apa. Noh, ambil bang. Baik, abang ambil dulu. Abang ambil dulu. Ha, saya kau kat belakang. Ha, tak baik hang buat kat orang lagu tu. Dia nak ambil dah, pergi tarik hang. Tu dia nak bagi rezeki yo kat hang tau. Kan saya buka kelas tazkirah kat sini satgi. Ramai orang beratur pula buat kelas buat apa ni. Jadi nak murid pak. Ambil cuma saya nak beli noh. Eh beli. Terima kasih. Bagi free. Sudah ni kira apa hujung-hujung lah bazar Ramadan dekat Stadium Al Ustaz ni memang meriah. Memang tak tahu nak cakap apa. Boleh kata boleh tekak ni kering lah. Ha, memang meriah lepas tu. Orang kata penuh dengan kehangatan. Yeah, yang paling penting penuh dengan kehangatan. Inilah dia nampak tu kemeriahan bazar Ramadan di Alok Stang. Awai tak kalut abang pergi apa. Memang meriah kalau boleh tengok sendiri. Setiap lorong penuh orang. Dan berakhirlah kita episod yang terakhir dalam destinasi bazar di Alok Stang ni. Lepas ni tak ada lah destinasi bazar. Kita ada destinasi bazar raya pula. InsyaAllah. Saya akan pergi terjah juga. Kita akan pergi langgar juga bazar raya. Dekat mana? Kena tengok episod yang akan datang. Saya Fanny. Assalamualaikum. Tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, subscribe Destinasi TV. Share video kami. Jumpa lagi. Bye-bye.